push RM50 kan. Pernah tak lalui momen yang mana Haida terasa seolah-olah diri ketinggalan dalam hidup? Pernah. Masa ni, masa kawan-kawan aku semua dah start kerja. Masing-masing dah berjaya lah. Dah keluar TV, dah dekat belakang kamera, dah apa semua, dah dekat atas kren apa semua kan. So, masa ni aku dalam industri lain. So, macam, apa lah aku kat sini sekarang lah? Macam tu. Apa keputusan terbesar dan menakutkan yang Haida pernah ambil dalam hidup? Okeylah, aku rasa benda yang paling latest aku buat lah, aku berhenti kerja daripada permanent staff. Aku ada kerja tetap, aku berhenti kerja dan aku cuba bidang baru dengan ambil risiko. Tapi aku percayalah, benda ni kena ambil risiko kot aku rasa kan. Kadang-kadang bila kau duduk kat satu tempat terlalu lama, kau akan terlalu rasa senang dan selesa. Gitu. Sejujurnya, Haida suka tak dengan diri sendiri versi yang sekarang? Okey. Dulu sebagai aku bekerja sebagai videographer, sebenarnya dia tak ada beza sangat. Aku rasa, of course lah, aku rasa suka tu, of course aku rasa suka, dan of course sebab aku rasa macam aku dengan risiko yang aku ambil berhenti kerja tu, dan aku rasa macam ada sedikit pencapaian kat situ. Sebab benda ni pun memang benda yang aku nak buat. So, aku rasa aku sukalah. Kalau diberi peluang untuk patah balik ke masa lalu, apa satu perkara dalam hidup yang Haida ingin ubah? Kalau diberi peluang, aku rasa aku tak nak patah balik. Sebab aku rasa apa yang aku lalu dulu tu adalah proses-proses untuk apa yang aku belajar untuk hari ni. So kalau aku ada peluang untuk patah balik, jadi aku tak dapat belajar benda-benda yang liku-liku yang kau lalu dulu tu kan. So kau tak ada experience nanti. Kau tak ada experience dan kau tak ada benda nak cerita kat anak-anak cucu kau. So aku rasa aku tak minta pun. Tak apa kot kalau tak perlu patah balik. Sebab tu semua macam apa, proses-proses yang telah di-set upkan untuk kau kan. Adakah Haidar seorang manusia yang percaya terhadap peluang kedua dalam hidup? Of course lah aku percaya, sebab Nabila Razali pun ada buat lagu ni tau. So aku percaya. Tak kena-kena kan Nabila? Boleh. Tak, sebab aku percaya, sebab dalam hidup setiap orang tu, aku cerita pasal hidup akulah kan. Aku telah diberi beberapa peluang juga. Aku telah diberi banyak juga peluang. Peluang yang aku sia-siakan. Once kau ambil peluang tu dan kau gunakan dengan betul, insyaAllah laluan dia tu betul lah. Apa insecurity terbesar yang Haida simpan dalam diam? Kau adalah seorang sangat pemalu. Mungkin orang akan cakap macam pelik je kalau kau cakap kau ni pemalu. Tapi sebenarnya aku adalah seorang yang sangat pemalu. Sebagai contoh, contoh kalau aku pergi open house ke apa kan, aku akan bawa main phone. Ataupun aku akan bila perasaan malu tu tengah ada tu, aku akan buat ambil lauk, macam buat busy tau. Sebab sebenarnya aku seorang sangat pemalu. Itu lah kot benda yang orang tak tahu pasal aku. Sebab orang nampak aku macam suka gelak-gelak, suka buat lawak apa semua, tapi sebenarnya aku malu. So aku akan buat lawak bila aku tengah malu masa tu. So kalau kau nampak macam aku tengah jadi badut kat satu event tu, maknanya aku tengah balu lah tu. Apa yang Haida nampak bila tengok cermin ni? Aku rasa aku tengah nampak seorang lelaki yang sangat-sangat tengah bersemangat lah sekarang. Tengah-tengah bersemangat, sangat-sangat tengah, apa orang cakap? Tengah semangat lah. Aku tengah nampak dia ni. Compare dengan masa aku tengok cermin dulu, aku nampak seorang lelaki yang sangat berbeza lah dengan hari ni. Tak tahu lah sebab rambut ke apa kan. Tapi betul lah.